Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami di Kapan Abu menerima kunjungan Imam Tujuh. Ini seperti yang lalu-lalu seperti penanganan Atabi dan Jiwa Raya. Kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah dengan bagaimana juga bahwa sinergitas antara kami dan BNN harus dekat dengan kita. Hari ini adalah menjadi permasalahannya adalah soal Garuda Indonesia yang tadi dibicarakan yang pertama adalah revitalisasi Garuda Indonesia, yang kedua adalah pelaporan Garuda untuk kemudian ATR 72600 dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung kemajuan BUMN dalam rangka bersih-bersih dan tentunya ini juga saya harapkan dukungan dari media juga bahwa BUMN yang bersih akan lebih baik. Dan tentunya di bawah kepemimpinan Pak Menteri Eri tidak akan support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kepada Pak Jaksa Agung serta seluruh jajarannya, kami Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sinkronisasi yang kita lakukan sejak awal kami sangat merasakan manfaatnya. Karena tidak mungkin transformasi BUMN itu tidak didukung oleh Kejaksaan Agung, apalagi dengan konsep daripada program bersih-bersih BUMN. Dan ini juga yang perlu rekan-rekan media yakini, ini bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu persatu, tidak. Tapi ini program besar yang kita sudah sepakati sejak awal tahun. Nah, karena itu kenapa banyak bergulir sekarang program-program pembersihan ada di BUMN yang dibikin langsung oleh Pak Jaksa Agung. Seperti yang tadi disampaikan mengenai Jiwasraya dan Asabri. Tentu konteks lainnya hari ini Garuda. Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi. Tetapi yang kita sudah ketahui juga secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah, khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah, ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan. Dan saya terus terang, Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih bahwa selama ini dalam tentu tidak hanya hal Asabri Jiwasraya, tapi hari ini Garuda, dari pihak Kejaksaan Agung terus mendampingi kami. Karena penting buat kami adalah tadi transformasi daripada administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Pak, saya Yudi, Pak, dari Perubahan Gini. Pak, sebelum Bapak kesini, pihak Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Garuda. Nah, ini apakah kedatangan Bapak ini untuk memberikan data-data baru terkait dugaan korupsi yang sekarang tengah diselidiki oleh Kejagung sendiri? Yang kedua, tadi Bapak bilang ada pengadaan pesawat, isi. Nah, kalau Bapak tahu, dugaan kerugian negara berapa, Pak, wilayahnya, Pak? Kalau dugaan nanti kan itu masih dugaan, lebih baik nanti dari pihak kejaksaan yang menyampaikan setelah tentu angka-angkanya konfirm. Yang kedua tentu itu yang disampaikan tadi, kita sinkronisasi data. Dan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk kasus Garuda. Ini banyak juga hal-hal lain yang kita akan dorong ke kejaksaan untuk kasus-kasus di BUMN. Agar tadi ini merupakan program yang menyeluruh. Tidak hanya satu-satu isu diambil.
tetapi program yang menyeluruh yang dilakukan oleh kejaksaan bekerjasama dengan BNN, baik berupa pendampingan dan penegakan hukum. Dan saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BNN harus dibersihkan. Dan inilah memang tujuan utama kita terus menyehatkan daripada BNN tersebut. Dan ini, sorry, tadi ada data-data dari juga melibatkan dari institusi lain, ya, dari BPKP, ya, karena ini bagian dari audit pemerintah itu kan BPKP. Kenapa? Mungkin Pak Dia tahu. Namanya? Ini zaman air, ya. Dan air dan air sekarang sudah ada. Suaranya kurang keras, Pak. Air. Audionya mati, Pak. Speakernya mati. Zaman direktur utamanya adalah air. Ini. AS. Ya. Saya tanya dari Bloomberg, ini kan berarti masih masuk dalam program restrukturisasi Garuda karena masih dalam tahap pembicaraan dengan Mister Pak. Selain ATR 7200, apakah ada potensi lagi yang sedang diperhatikan oleh Garuda untuk bisa mungkin? Mungkin gak ini malah mempersulit proses restrunya nanti ke Nesa, Pak? Jadi, kalau pengembangan pasti. Dan insya Allah tidak akan ini, tidak akan berhenti di sini. Ya, akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih. Silakan, Pak. Jadi, yang disampaikan Pak Jaksa Agung jelas. Bahwa ini bukan sekedar penangkapan atau misalnya menghukum oknum-oknum yang ada. Tetapi perbaikan yang tadi disampaikan Pak Jaksa Agung, perbaikan administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN. Sesuai dengan program yang kita dorong transformasi bersih-bersih BUMN. Nah tadi Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa tentu dari laporan yang sudah juga menjadi penyelidikan dan kami melengkapi, apalagi didapatkan data dari BPKP, tentu hari ini ATR 72600 yang sedang diselidiki. Apakah ada pengembangan dengan proses daripada pengadaan pesawat terbang lain? Dimungkinkan, karena itu kan bagian tadi yang kita mau selesaikan, hal ini harus benar-benar transparansi. Nah, pertanyaannya, apakah akan menjadi hambatan untuk penyelesaian lesor? Tidak. Karena kan kita sudah memetakan mana lesor yang memang ada indikasi korupsi, mana ada lesor yang memang kita sewa kemahalan, ya karena bodohnya kita sendiri, kenapa mau tanda tangan kemahalan. Nah, hal-hal ini yang mungkin ya kita petakan, kita juga tidak mau misalnya mengambil keputusan sapu bersih yang akhirnya tidak membuat penyelesaian Garuda secara. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.